PP eksklusif ya. Iya. Yeah. Tadi dibilang nih Raffi Ahmad, tadi katanya ini tempat makannya Rayanja. Bener kan? Bener aja. Widih, ajak makan di sini aja. Iya, aja. Makan apa aja? Ditanya makan aneh. Makan apa? Makan aneh. Makan aneh. Makan apa deh? Kenapa gitu mukanya? Aja kalau makan tadi dikasih dia harus dikasih apa makannya? Makannya dikasih apa deh? Kasih keh? Tahu nggak nih makanan kesukaan aja atau apa? Tahu. Apa ayo aja pas kamu apa? Kesukaannya aja suka daging. Makan daging. Tuh daging. Daging diapain? Daging ini daging di kayak daging bumbu Korea gitu yang kok. Pokoknya Ryan satu. Tapi harus pakai kecap deh sekarang makannya. Pokoknya manis. Kecap. Aja harus pakai kecap. Itu main banget nih Mama Gigi nyuapin biasanya kan ke Serini. Dia kalau ngelihat ada DP, muka kalau enggak kalau ngelihat ada muka emaknya pasti mintanya gitu. Rewel minta suapin. Manja. Kalau enggak mah ya enggak apa-apa maksudnya ya. Oh, kalau ada mama pasti gue minta suapin. Aja papa mau pergi dulu boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Mama boleh kerja ya. Enggak boleh. Papa kenapa? Buat wow, apa? Gantian dong, ayo nyuapin. Boleh nih. Tahu mau enggak, Ma ya? Suami mau disuapin Bapak? Sama Bapak mau ya? Apa Bapak suapin ya? Apa yang suapin aja boleh? Apa sama Sus Alpa? Sus Alpa mau. Sama Sus Alpa suapin. Enggak mau. Oh, dia takut sama Pak Alpa. Takut sama Pak Alpa ya? Takut ya? Aja, boleh Papa suapin. Banyak kali kok daging. Biar cepetan. Yaudah sini Ma, Papa suapin sini. Cepetan coba suapin Papa. Suapin siapa? Maunya siapa yang suapin? Mama. Oh mama aja. Tapi emang keseringannya mamanya yang nyuapin. Iya, karena papa gak pernah pulang kan. Emang papa gak mama tuh pulang. Jarang sebenarnya kalau lagi ini. Cuman kalau dia lihat mamanya disuruh makan pasti alasannya mau minta disuapin mama. Iya sih ya. Kalau papa pulangnya kapan? Abis maghrib gitu. Oh iya. Dia tahu. Ah lagi. Bener-bener. Tapi rakyat ya. Arafi ini benar-benar terkenal baiknya. Jadi kalau buat penilaian Anwar ya, jadi wajar kalau A tuh memang kaya. Mm-hmm. Karena banyak yang doain. Karena salah satunya kebaikan A adalah yang tadi tuh yang dibahas depan. Nah, itu dia bukan nanya di enggak dia kalau menolong orang itu enggak pilih-pilih. Bener. Kayak gua kemarin belum lama sini duduk Kak. Sempat aku dikadoin sama Arafi itu, aku kan ngadain A sepatu. Dibeli sama dia bener-bener lebih mahal. Sepatu lebih mahal dari yang gua beli buat A. Sampai kemarin ada yang lebih viral. Apa? Ini sih orangnya ngomong, Katia Smerasi. Pas datang sini kan main kan? Itu rame tuh aku lihat di media sosial. Oh, banyak orang yang gak tahu, Katia tuh lagi waktu lagi butuh uang kan. Karena mamanya masuk rumah sakit. Rame banget. Itu dibantu, gak ada yang ngomong. Sama Bu Gigi yang bantu. Iya Bu Gigi. Padahal tuh Tias mantan aku loh, mantan pacar aku. Tapi gak sakit hati. Temen aku juga loh dia tuh. Temen aku loh katanya tuh. Berdua tuh pada baik banget sih Masya Allah. Kenapa sih A? Enggak, gimana-gimana. Ya emang kalau lagi lagi waktu tepat, kita juga lagi ada rezeki ya kita bantu. Tapi ada ini nggak sih komunikasi misalnya A nih, misalnya maaf ada teman yang minta bantuan, terus A komunikasi ke Bu Gigi dulu mau bantu ini nih gitu, apa memang kadang gitu juga, nanya dulu ini biasanya gitu. Nanya dulu. Ya kayak sekarang kalau lagi lebaran gini kan pusing. Iya. Banyak THR. Ya kan tadi dia kita bilang ya kan. Bener. Puasanya sebulan, lebarannya dua hari, pulang kampungnya seminggu, habisin duitnya satu tahun kita kerja. Itu dia. Tapi berkah. Momen kan. Momen. Tapi yang bikin Anu penasaran lagi adalah amalan apa? Amalan apa? Kan pasti ada orang ada amalannya. Tuh bisa tiba-tiba masukin gini, maaf ya, Ani dapat istri yang bener baik. Bisa nerimain, cantik. Terus atau kaya. Penyabar. Jangan kita kan lihat kayak begitu. Makanya jangan suka ngeliatnya dari luar doang. Ada amalannya gak sih, biar kaya gitu. Kayak A'a, gue pengen kaya juga nih, rakyat yang di rumah. Iya gak, bener gak? Apa amalannya? Kiat-kiat gitu. Kalau mau kaya ya, maksudnya. Tapi Anwar juga kerja. Iya bener, alhamdulillah. Nah, sebenarnya kita kalau mau kaya kan orang ngeliatnya misalnya ini sukses. Sekarang kadang orang ngeliatnya, oh sekarang dia sukses. Tapi dia harusnya mundur dulu, lihat 20 tahun bener. Lebih perjalanan karirnya dia. Bener, lihat dari karirnya tuh. Jadi beli bener. Apa yang kita dapat ini semuanya berproses, berkesinambungan dengan dulu apa yang kita kerjakan. Bener. Dengan gitu. Apa yang kita upayakan. Ya udah, obrolan kita makin seru banget ini, Pak. Iya, biar obrolan kita juga kaya. Banget. Sebenarnya kita pengen terus ini. Iya, pengen terus di sini lah. Papa sama mama. Papa sama mama. Lihat Rayanja nangis sakit jam-jam mana-mana tetap dia kayak mau sama mama. Tak tak tak. Bu Gigi makasih ya. Makasih. Aduh.
Bu rakyat nih gara-gara kita berdua, Rayanja nangis. Bukan karena kita, karena bapaknya. Enggak, karena bapaknya. Emang iya? Bapaknya jadi Rayanja ini cemburu. Mungkin emang kita, enggak tuh gini-gini tuh masuk keluar. Enggak. Ada apa? Saya closingnya di sini-sini. Oh, di mana? Ada apa itu? Eh, gue mau. Lu kan mau pada pulang kan? Iya. Nanti gue di sini kita closing. Tapi harus tahu dulu nih, ini apa adalah ya? Pedoman hidup gua. Apa, kenapa? Lukisan tulisannya apa? I am the boss, leader. Kita coret. Gak boleh kita merasa bosi. Leader adalah pemimpin. Jadi kalau jadi pemimpin, dia bukan bos. Jangan sok bos, tapi jadilah seorang pemimpin. Karena pemimpin itu bukan bos, tapi dia memimpin dengan baik. Widih. Jadi ntar pas A keluar, ini sebagai pengingat AA. Iya. Gitu, gua punya pengingat lo. Jangan mengaku bos. Dan ini nanti sebenarnya ini pimpin, ntar gua tembus ini sebelah. Oh, tembus lagi. Triplex. Wah, makasih ya udah diizinin. Makasih ya. Ngoprak-ngoprak rumah, iya kan? Nanti kalau udah jadi lagi dia doain lah rumah sebelahnya biar cepet jadi. Ya udah pasti jadi lah. Tapi enggak jadi ke kamar, maaf karena berantakan banget. Enggak apa-apa. Karena kamar banyak daleman-daleman. Berserakan karena udah pembantu Mas Asia rumah tangga kan lagi pada pulang kampung. Ya, kita ngertiin toh Nawi. Ya udah lah enggak apa-apa sebelum kita pulang ada 2 kata. Hah? Eh, mau ngapain? Nanti gue transfer pas abis Natal. Ya apa-apa, Desember. Ya udah rakyat, pokoknya nonton kita terus tiap Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di PFP for your pagi. Jangan lupa di follow IG kita di FPP Anas107. Jangan lupa sampai jumpa FPP. FPP ketok pintu. Tok 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 tok. Ini bos, ajak lagi nanti.